Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan dari mahirppt.com. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk digital yang berbasis web dari Mas Awan Setiawan dan Mas Abdur Rijal, yaitu sebuah aplikasi berbasis website atau web-based ya. Jadi di sini aplikasinya akan sangat membantu Anda untuk pembuatan desain promosi. Nah, kalau kebutuhan Anda adalah untuk penjualan, untuk melakukan promosi produk, dan lain sebagainya, nah maka kebutuhan promosi untuk desain ini sangat sekali dibutuhkan. Nah, di Desainopro ini, ya kan, akan menyediakan berbagai macam template desain. Jadi sehingga kita akan sangat mudah sekali untuk menggunakannya. Cukup dengan memiliki akunnya, ya, untuk memiliki akunnya Anda bisa daftar di yukbisnis.id/dp2, ya, di yukbisnis.id/dp2. Lalu ketika Anda sudah mendaftarkan akunnya, Anda akan memiliki sebuah akun untuk login ke halaman Desainopro 2. Nah, jadi nanti akan seperti ini tampilannya. Kita bisa membuka project, custom, dan lain sebagainya, dan ini adalah isi dari aneka templatenya. Dan kategorinya sudah ada lebih dari 50, ada banyak sekali, tinggal kita pilih mau yang seperti apa yang akan kita gunakan. Ya. Nah, di Desainopro ini sendiri, ya, ini sangat mudah, ya, newbie friendly. Jadi kita sebenarnya cukup perlu koneksi internet dan browser. Ya, jadi kita login, lalu kita masukkan email kita dan kita pilih mau desain yang seperti apa. Ada 700 template ya, karena untuk per kategorinya saja ini udah banyak sekali. Ya, kita tinggal pilih. Untuk FB post ya kan. Jadi udah lengkap dengan berbagai macam ukurannya. Ya. Nah, lalu cukup drag and drop. Jadi kita bisa geser-geser aja untuk mengerjakannya dan hanya butuh 60 detik. Ya. Maksudnya 60 detik ini kita tinggal ganti untuk teks-teksnya. Jadi seperti ini, kita gunakan 3D box cover. Biasanya di 3D box cover ini kita untuk cover produk ya. Nah, jadi misalnya saya pilih yang ini aja, kita pilih edit design. Iya, nah ini kita bisa atur ukurannya nanti perkecil, zoom in-nya yang ini. Ya, atau kita bisa tekan control. Kalau scroll, kita tinggal atur. Nah, ini ukurannya adalah 1000 kali 1000. Kita bisa ganti ukurannya. Nah, kita juga bisa ganti warnanya nanti pada bagian sini. Jadi, misalnya ini tadi warna biru. Kita tinggal ganti. Bentar. Nah, ya. Kita bisa ganti yang seperti itu. Jadi, misalnya ini tadi. Kita ganti. Lalu, untuk teksnya. Drag and drop tadi kan tinggal geser-geser gitu. Nah, jadi ini misalnya kita tuliskan. Oke. Kita tinggal geser untuk pengaturannya. Nah, ya. Dan untuk penyimpanannya. Nah, di bagian sini kan ada untuk pengaturan yang lain, misalnya kita mau select tool, menambahkan teks, menambahkan objek, dan lain sebagainya, bisa di bagian sini. Kita ke bagian penyimpanan, lalu kita klik pada bagian sini, lalu kita tinggal pilih ya seperti apa. Misalnya nanti mau menggunakan untuk web, untuk kebutuhan di komputer kita tinggal pilih ya. Misalnya kita mau preview, tinggal kita pilih pada bagian sini. Ya kan, sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalnya nanti untuk mockup kaos juga bisa. Nah, pada bagian sini misalnya, kita kembali lagi ke bagian template, back to template. Ini nggak apa-apa, kita yes saja, leave. Nah, untuk harga diskonnya yaitu diskon 50% atau Anda bisa gunakan kupon diskon Mahir PPT untuk nanti bonus di area. Nah, jadi langkah mudahnya yaitu kita tinggal login, pilih template yang bisa kita gunakan, ya kan, dan ekspor hasilnya untuk menjadi desain promosi kita ya. Ada banyak sekali komentar yang udah menggunakannya. Nah, selanjutnya kita akan cek di Desainopro ini apa aja kategorinya ya. Tadi udah kita bahas cloud based atau web based. Jadi maksudnya gini, cloud based atau web based ini jadi kita hanya butuh koneksi internet dan browser ya. Jadi di komputer kita bisa buka browsernya lalu
pada bagian penggunaannya itu pastikan Anda terkoneksi dengan internet. Selanjutnya ada 700 template, ya ini templatenya. Jadi kita tinggal pilih berbagai macam, mockupnya ada banyak sekali. Nah. Selanjutnya kita bisa menggunakan vektor. Maksudnya vektor ini dibanding gambar yang berbasis bitmap ya. Jadi vektor ini akan sangat mudah untuk kita memperbesar pikselnya. Biasanya itu tidak pecah. Selanjutnya ini kan udah ada. Ya, selanjutnya selain itu juga sangat mudah, ini juga ada karakter. Nah. Oke. Fitur baru mockup 3D dibanding Desenno Pro versi pertama, ya. Kita juga menambahkan mockup yang lain. Selanjutnya branding mockup, desain t-shirt. Gambar otomatis sudah ada di mockup, jadi kita tinggal geser-geser. Misalnya gini, kita pilih mockup. Ya, saya pilih yang ini. Oke, kita masukkan gambar. Lalu kita choose a file. Nah, ini kepotong nanti yang ini. Jadi sesuaikan dengan ukuran ukuran gambar kita ya. Nah, jadi kita akan sesuaikan nanti dengan ukuran gambar kita di bagian pengeditan gambar yang tadi. Ya. Nah, tinggal disesuaikan lagi. Yang jelas pada bagian save project kita tinggal simpan ke bagian mana. Ya. Kita juga bisa menyimpan dengan SVG. Ya, jadi sangat mudahkan sekali ketika Anda mau mengekspor ke dalam website Anda. Ada grid lines-nya juga. Jadi nanti grid line itu ada pada bagian mana tadi? Nah, ini view grids. Jadi akan sangat memudahkan kita untuk memberikan tampilan. Oh, ini untuk yang mockup nggak muncul ya. Kita ganti. Untuk kebutuhan company profile bisa di branding mockup ya. Kita bisa gunakannya. Nah, lalu kita ke bagian kategori Desenno Pro. Ada banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu dulu. Nah, ini tadi untuk yang branding mockup ya. Nah, jadi untuk branding mockup kita bisa pada bagian sini. Ya. Kita akan bahas satu persatu dan saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana aneka kategorinya. Box cover ini yang di bagian awal, shirt untuk pakaian. Lalu pada bagian ebook cover ya kan untuk cover ebook Anda. Selanjutnya magazine untuk majalah. Ya. Masih untuk dalam bentuk mockup, album cover, biasanya ini ada tampilan CD-nya. Ya, branding mockup yang tadi saya tunjukkan, biasanya ini digunakan untuk company profile. Lalu brosur.
Ya, ada banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk aneka kategori ini. Nah, jadi tinggal nanti pilih, ada sekitar 50 kategori desain yang bisa kita gunakan. Dan ini ada pertanyaannya, misalnya desain Opera itu seperti apa? Ya, ini adalah tadi berbasis web-based. Jadi, kita hanya perlu menggunakan di bagian browser kita. Nggak perlu kita instalasi seperti Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Itu kan perlu instalasi di komputer. Kalau ini kita bisa menggunakannya di berbagai macam komputer, hanya perlu login dengan email kita. Ada berapa template? Tadi ada banyak sekali saya tunjukkan, lebih dari 700 desain template dengan 50 kategori yang sudah tersusun. Di manakah Desain Opera bisa digunakan? Yaitu tadi bisa kita gunakan di laptop kita atau PC, ya kan? Bahkan bisa di PC orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah login dengan menggunakan email kita. Dan apakah bisa order setelah tanggal 27? Enggak, karena penjualannya hanya sampai tanggal 23. Maaf tadi ya, sampai dengan tanggal 23 saja. Harganya, harga saat ini adalah 397. Ya kan, pastikan Anda juga menggunakan kupon diskon Mahir PPT dan pembeliannya melalui yukbisnis.id/dp2. Dan browser apa yang cocok? Kita bisa gunakan Chrome atau Firefox, ya. Dan apakah saya newbie dan apakah saya bisa? Iya, kenapa tidak? Karena ini sangat mudah sekali, bahkan tutorialnya pun nanti akan lengkap di member area. Dan bagaimana jika Anda bingung? Jangan khawatir, saya yakin kepada saudara Mas Awan Setiawan dan Mas Abdul Rijal akan membantu Anda untuk penggunaan dari tool Desain Opera ini. Nah, ini dia Mas Awan Setiawan dan Abdul Rijal. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan Anda sudah memiliki aplikasi keren grafis ini yang berbasis web ya dari Desain No Pro 2. Oke, sekian dulu untuk video review dari saya Andi Hermawan dari mahirppt.com mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan dari mahirppt.com. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk digital yang berbasis web dari Mas Awan Setiawan dan Mas Abdul Rijal, yaitu sebuah aplikasi berbasis website atau web-based ya. Jadi di sini aplikasinya akan sangat membantu Anda untuk pembuatan desain promosi. Nah, kalau kebutuhan Anda adalah untuk penjualan, untuk melakukan promosi produk dan lain sebagainya, nah maka kebutuhan promosi untuk desain ini sangat sekali dibutuhkan. Nah, di Desain Opera ini ya kan akan menyediakan berbagai macam template desain. Jadi sehingga kita akan sangat mudah sekali untuk menggunakannya. Cukup dengan memiliki akunnya, ya, untuk memiliki akunnya Anda bisa daftar di yukbisnis.id/dp2, ya, di yukbisnis.id/dp2. Lalu ketika Anda sudah mendaftarkan akunnya, Anda akan memiliki sebuah akun untuk login ke halaman Desain Opera 2. Nah, jadi nanti akan seperti ini tampilannya. Kita bisa membuka project, custom dan lain sebagainya, dan ini adalah isi dari aneka template-nya. Dan kategorinya sudah ada lebih dari 50, ada banyak sekali, tinggal kita pilih mau yang seperti apa yang akan kita gunakan. Ya. Nah, di Desain Opera ini sendiri, ya, ini sangat mudah, ya, newbie friendly. Jadi kita sebenarnya cukup perlu koneksi internet dan browser. Ya, jadi kita login, lalu kita masukkan email kita dan kita pilih mau desain yang seperti apa. Ada 700 template ya, karena untuk per kategorinya saja ini udah banyak sekali. Ya, kita tinggal pilih. Untuk FB post ya kan, jadi udah lengkap dengan berbagai macam ukurannya. Ya. Nah, lalu cukup drag and drop, jadi kita bisa geser-geser aja untuk mengerjakannya dan hanya butuh 60 detik. Ya. Maksudnya 60 detik ini kita tinggal ganti untuk teks-teksnya. Jadi seperti ini, kita gunakan 3D box cover. Biasanya di 3D box cover ini kita untuk cover produk ya. Nah, jadi misalnya saya pilih yang ini aja, kita pilih edit design. Iya, nah ini kita bisa atur ukurannya nanti perkecil, zoom in-nya yang ini. Ya, atau kita bisa tekan control. Kalau scroll, kita tinggal atur.
Nah, ini ukurannya adalah 100 kali 1000 kali 1000, kita bisa ganti ukurannya. Nah, kita juga bisa ganti warnanya nanti pada bagian sini. Jadi misalnya ini tadi warna biru, kita tinggal ganti. Bentar. Nah, ya, kita bisa ganti yang seperti itu. Jadi misalnya ini tadi kita ganti. Lalu untuk teksnya, drag and drop tadi kan tinggal geser-geser gitu. Nah, jadi ini misalnya kita tuliskan. Oke. Kita tinggal geser untuk pengaturannya. Nah, ya. Dan untuk penyimpanannya, nah, di bagian sini kan ada untuk pengaturan yang lain, misalnya kita mau select tool, menambahkan teks, menambahkan objek dan lain sebagainya, bisa di bagian sini. Kita ke bagian penyimpanan, lalu kita klik pada bagian sini, lalu kita tinggal pilih ya seperti apa, misalnya nanti mau menggunakan untuk web, untuk kebutuhan di komputer kita tinggal pilih ya. Misalnya kita mau preview, tinggal kita pilih pada bagian sini ya kan, sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalnya nanti untuk mockup kaos juga bisa. Nah, pada bagian sini misalnya kita kembali lagi ke bagian template, back to template. Ini nggak apa-apa, kita yes saja, leave. Nah, untuk harga diskonnya yaitu diskon 50%, atau Anda bisa gunakan kupon diskon Mahir PPT untuk nanti bonus di area. Nah, jadi langkah mudahnya yaitu kita tinggal login, pilih template yang bisa kita gunakan, ya kan, dan ekspor hasilnya untuk menjadi desain promosi kita ya. Ada banyak sekali komentar yang udah menggunakannya. Nah, selanjutnya kita akan cek di Desain No Pro ini apa aja kategorinya. Ya, tadi udah kita bahas cloud based atau web based. Jadi maksudnya gini, cloud based atau web based ini jadi kita hanya butuh koneksi internet dan browser. Ya, jadi di komputer kita bisa buka browsernya, lalu pada bagian penggunaannya itu pastikan Anda terkoneksi dengan internet. Selanjutnya ada 700 template. Iya, ini templatenya. Jadi kita tinggal pilih berbagai macam. Mockupnya ada banyak sekali. Nah. Selanjutnya kita bisa menggunakan vektor. Maksudnya vektor ini dibanding gambar yang berbasis bitmap ya. Jadi vektor ini akan sangat mudah untuk kita memperbesar pikselnya. Biasanya itu tidak pecah. Selanjutnya, ini kan udah ada. Ya, selanjutnya selain itu juga sangat mudah, ini juga ada karakter. Nah. Oke. Fitur baru mockup 3D dibanding Desain No Pro versi pertama, ya, kita juga menambahkan mockup yang lain. Selanjutnya branding mockup, desain t-shirt. Gambar otomatis sudah ada di mockup, jadi kita tinggal geser-geser. Misalnya gini, kita pilih mockup. Ya, saya pilih yang ini. Oke, kita masukkan gambar. Lalu kita choose a file. Nah, ini kepotong nanti yang ini. Jadi sesuaikan dengan ukuran ukuran gambar kita ya. Nah, jadi kita akan sesuaikan nanti dengan ukuran gambar kita di bagian pengeditan gambar yang tadi. Ya. Nah, tinggal disesuaikan lagi. Yang jelas pada bagian save project kita tinggal simpan ke bagian mana. Ya. Kita juga bisa menyimpan dengan SVG ya. Jadi sangat mudahkan sekali ketika Anda mau mengekspor ke dalam website Anda, ada grid lines-nya juga. Jadi nanti grid line itu ada pada bagian mana tadi? Nah, ini
PewGrids, jadi akan sangat memudahkan kita untuk memberikan tampilan. Oh, ini untuk yang mockup nggak muncul ya. Kita ganti. Untuk kebutuhan company profile bisa di branding mockup ya. Kita bisa gunakannya. Nah, lalu kita ke bagian kategori Desain Pro. Ada banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu dulu. Nah, ini tadi untuk yang branding mockup ya. Nah, jadi untuk branding mockup kita bisa pada bagian sini. Ya. Kita akan bahas satu persatu dan saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana aneka kategorinya. Book cover ini yang di bagian awal, shirt untuk pakaian, lalu pada bagian ebook cover ya kan, untuk cover ebook Anda, selanjutnya magazine untuk majalah ya, masih untuk dalam bentuk mockup, album cover biasanya ini ada tampilan CD-nya ya, branding mockup yang tadi saya tunjukkan biasanya ini digunakan untuk company profile. Lalu brosur. Ya, ada banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk aneka kategori ini. Nah, jadi tinggal nanti pilih, ada sekitar 50 kategori desain yang bisa kita gunakan. Dan ini ada pertanyaannya, misalnya Desain Pro itu seperti apa? Ya, ini adalah tadi berbasis web-based. Jadi, kita hanya perlu menggunakan di bagian browser kita. Nggak perlu kita instalasi seperti Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Itu kan perlu instalasi di komputer. Kalau ini kita bisa menggunakannya di berbagai macam komputer, hanya perlu login dengan email kita. Ada beberapa template, tadi ada banyak sekali saya tunjukkan, lebih dari 700 desain template dengan 50 kategori yang sudah tersusun. Di manakah Desain Pro bisa digunakan? Yaitu tadi bisa kita gunakan di laptop kita atau PC ya kan, bahkan bisa di PC orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah login dengan menggunakan email kita. Dan apakah bisa order setelah tanggal 27? Enggak, karena penjualannya hanya sampai tanggal 23. Maaf tadi ya, sampai dengan tanggal 23 saja. Harganya, harga saat ini adalah 397. Ya kan, pastikan Anda juga menggunakan kupon diskon MahirPPT dan pembeliannya melalui yukbisnis.id/dp2. Dan browser apa yang cocok? Kita bisa gunakan Chrome atau Firefox ya. Dan apakah saya newbie dan apakah saya bisa? Iya, kenapa tidak? Karena ini sangat mudah sekali, bahkan tutorialnya pun nanti akan lengkap di member area. Dan bagaimana jika Anda bingung? Jangan khawatir, saya yakin kepada saudara Mas Awan Setiawan dan Mas Abdul Rijal akan membantu Anda untuk penggunaan dari tool Desain Pro ini. Nah, ini dia Mas Awan Setiawan dan Abdul Rijal. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan Anda sudah memiliki aplikasi keren grafis ini yang berbasis web ya, dari Desain Pro 2. Oke, sekian dulu untuk video review dari saya Andi Hermawan dari mahirppt.com mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan dari mahirppt.com. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk digital yang berbasis web dari Mas Awan Setiawan dan Mas Abdur Rijal, yaitu sebuah aplikasi berbasis website atau web base ya. Jadi di sini aplikasinya akan sangat membantu Anda untuk pembuatan desain promosi. Nah, kalau kebutuhan Anda adalah untuk penjualan, untuk melakukan promosi produk dan lain sebagainya, nah maka kebutuhan promosi untuk desain ini sangat sekali dibutuhkan. Nah, di Desainopro ini ya kan akan menyediakan berbagai macam template desain. Jadi sehingga kita akan sangat mudah sekali untuk menggunakannya. Cukup dengan memiliki akunnya, ya, untuk memiliki akunnya Anda bisa daftar di yukbisnis.id/dp2, ya, di yukbisnis.id/dp2. Lalu ketika Anda sudah mendaftarkan akunnya, Anda akan memiliki sebuah akun untuk login ke halaman Desainopro 2. Nah, jadi nanti akan seperti ini tampilannya. Kita bisa membuka project, custom, dan lain sebagainya, dan ini adalah isi dari aneka templatenya. Dan kategorinya sudah ada lebih dari 50, ada banyak sekali, tinggal kita pilih mau yang seperti apa yang akan kita gunakan. Ya. Nah, di Desainopro ini sendiri, ya, ini sangat mudah, ya, newbie friendly. Jadi kita sebenarnya cukup perlu koneksi internet dan browser. Ya, jadi kita login, lalu kita masukkan email kita dan kita pilih mau desain yang seperti apa. Ada 700 template ya, karena untuk per kategorinya saja ini udah banyak sekali. Ya, kita tinggal pilih. Ya, untuk FB post ya kan. Jadi udah lengkap dengan berbagai macam ukurannya. Ya. Nah, lalu cukup drag and drop. Jadi kita bisa geser-geser aja untuk mengerjakannya dan hanya butuh 60 detik. Ya. Maksudnya 60 detik ini kita tinggal ganti untuk teks-teksnya. Jadi seperti ini, kita gunakan 3D box cover. Biasanya di 3D box cover ini kita untuk cover produk ya. Nah, jadi misalnya saya pilih yang ini aja, kita pilih edit design. Iya, nah ini kita bisa atur ukurannya nanti perkecil, zoom in-nya yang ini. Ya, atau kita bisa tekan control. Kalau scroll, kita tinggal atur. Nah, ini ukurannya adalah 1000 kali 1000. Kita bisa ganti ukurannya. Nah, kita juga bisa ganti warnanya nanti pada bagian sini. Jadi, misalnya ini tadi warna biru. Kita tinggal ganti. Bentar. Nah, ya. Kita bisa ganti yang seperti itu. Jadi, misalnya ini tadi. Kita ganti. Lalu, untuk teksnya. Drag and drop tadi kan tinggal geser-geser gitu. Nah, jadi ini misalnya kita tuliskan. Oke. Kita tinggal geser untuk pengaturannya. Nah, ya. Dan untuk penyimpanannya. Nah, di bagian sini kan ada untuk pengaturan yang lain, misalnya kita mau select tool, menambahkan teks, menambahkan objek, dan lain sebagainya, bisa di bagian sini. Kita ke bagian penyimpanan, lalu kita klik pada bagian sini, lalu kita tinggal pilih ya seperti apa. Misalnya nanti mau menggunakan untuk web, untuk kebutuhan di komputer kita tinggal pilih ya. Misalnya kita mau preview, tinggal kita pilih pada bagian sini. Ya kan, sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalnya nanti untuk mock-up kaos juga bisa. Nah, pada bagian sini misalnya, kita kembali lagi ke bagian template, back to template. Ini nggak apa-apa, kita yes saja, leave. Nah, untuk harga diskonnya yaitu diskon 50% atau Anda bisa gunakan kupon diskon Mahir PPT untuk nanti bonus di area. Nah, jadi langkah mudahnya yaitu kita tinggal login, pilih template yang bisa kita gunakan, ya kan, dan ekspor hasilnya untuk menjadi desain promosi kita ya. Ada banyak sekali komentar yang udah menggunakannya. Nah, selanjutnya kita akan cek di Desainopro ini apa aja kategorinya ya. Tadi udah kita bahas cloud based atau web based. Jadi maksudnya gini, cloud based atau web based ini jadi kita hanya butuh koneksi internet dan browser ya. Jadi di komputer kita bisa buka browsernya, lalu
pada bagian penggunaannya itu pastikan Anda terkoneksi dengan internet. Selanjutnya ada 700 template, ya ini templatenya. Jadi kita tinggal pilih berbagai macam, mockupnya ada banyak sekali. Nah. Selanjutnya kita bisa menggunakan vektor. Maksudnya vektor ini dibanding gambar yang berbasis bitmap ya. Jadi vektor ini akan sangat mudah untuk kita memperbesar pikselnya. Biasanya itu tidak pecah. Selanjutnya ini kan udah ada. Ya, selanjutnya selain itu juga sangat mudah, ini juga ada karakter. Nah. Oke. Fitur baru mockup 3D dibanding desain no versi pertama. Ya, kita juga menambahkan mockup yang lain. Selanjutnya branding mockup, desain t-shirt. Gambar otomatis sudah ada di mockup, jadi kita tinggal geser-geser. Misalnya gini, kita pilih mockup. Ya, saya pilih yang ini. Oke, kita masukkan gambar. Lalu kita choose a file. Nah, ini kepotong nanti yang ini. Jadi sesuaikan dengan ukuran ukuran gambar kita ya. Nah, jadi kita akan sesuaikan nanti dengan ukuran gambar kita di bagian pengeditan gambar yang tadi. Ya. Nah, tinggal disesuaikan lagi. Yang jelas pada bagian save project kita tinggal simpan ke bagian mana. Ya. Kita juga bisa menyimpan dengan SVG. Ya, jadi sangat mudahkan sekali ketika Anda mau mengekspor ke dalam website Anda. Ada grid lines-nya juga. Jadi nanti grid line itu ada pada bagian mana tadi? Nah, ini view grids. Jadi akan sangat memudahkan kita untuk memberikan tampilan. Oh, ini untuk yang mockup nggak muncul ya. Kita ganti. Untuk kebutuhan company profile bisa di branding mockup ya. Kita bisa gunakannya. Nah, lalu kita ke bagian kategori Designo Pro. Ada banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu dulu. Nah, ini tadi untuk yang branding mockup ya. Nah, jadi untuk branding mockup kita bisa pada bagian sini. Ya. Kita akan bahas satu persatu dan saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana aneka kategorinya. Box cover ini yang di bagian awal, shirt untuk pakaian. Lalu pada bagian ebook cover ya kan untuk cover ebook Anda. Selanjutnya magazine untuk majalah. Ya. Masih untuk dalam bentuk mockup, album cover, biasanya ini ada tampilan CD-nya. Ya, branding mockup yang tadi saya tunjukkan, biasanya ini digunakan untuk company profile. Lalu brosur.
Ya, ada banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk aneka kategori ini. Nah, jadi tinggal nanti pilih, ada sekitar 50 kategori desain yang bisa kita gunakan. Dan ini ada pertanyaannya, misalnya desain Opera itu seperti apa? Ya, ini adalah tadi berbasis web-based. Jadi, kita hanya perlu menggunakan di bagian browser kita. Nggak perlu kita instalasi seperti Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Itu kan perlu instalasi di komputer. Kalau ini kita bisa menggunakannya di berbagai macam komputer, hanya perlu login dengan email kita. Ada beberapa template, tadi ada banyak sekali saya tunjukkan, lebih dari 700 desain template dengan 50 kategori yang sudah tersusun. Di manakah desain Opera bisa digunakan? Yaitu tadi bisa kita gunakan di laptop kita atau PC, ya kan? Bahkan bisa di PC orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah login dengan menggunakan email kita. Dan apakah bisa order setelah tanggal 27? Enggak, karena penjualannya hanya sampai tanggal 23. Maaf tadi ya, sampai dengan tanggal 23 saja. Harganya, harga saat ini adalah 397. Ya kan, pastikan Anda juga menggunakan kupon diskon Mahir PPT dan pembeliannya melalui yukbisnis.id/dp2. Dan browser apa yang cocok? Kita bisa gunakan Chrome atau Firefox, ya. Dan apakah saya newbie dan apakah saya bisa? Iya, kenapa tidak? Karena ini sangat mudah sekali, bahkan tutorialnya pun nanti akan lengkap di member area. Dan bagaimana jika Anda bingung? Jangan khawatir, saya yakin kepada saudara Mas Awan Setiawan dan Mas Abdul Rijal akan membantu Anda untuk penggunaan dari tool Desain Opera ini. Nah, ini dia Mas Awan Setiawan dan Abdul Rijal. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan Anda sudah memiliki aplikasi keren grafis ini yang berbasis web ya dari Desain Opera 2. Oke, sekian dulu untuk video review dari saya Andi Hermawan dari mahirppt.com mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.